Adik kepada pelakon dan pengarah Datuk Farid Kamil, Fazil Zahari mengakui bersyukur apabila mendapat seorang isteri yang sanggup bersusah bersama dirinya. Teringat lagi 5 hingga 6 tahun dulu kami pun bukan semudah ini, jalan yang dilalui penuh dugaan dan ujian. Walaupun keluarga semua dah okey, tapi ada juga pihak yang tak setuju kita berkawan, depan hasut cakap I tak ada masa depan, akan ganggu masa depan you. Thank you sayang you buat bodoh je apa depa cakap, you terima I nak berkawan dengan you dulu, masa I tak ada apa-apa, seorang penganggur yang berkepala botak naik kereta kancil subsidi dari mama dan abah. Yang mana rasa ragu-ragu nak kahwin takut tak cukup duit nak bagi anak isteri makan, niat dulu nak kahwin kerana Allah. Pastu hang tengoklah macam mana Allah mudahkan urusan hang. Hampir 6 tahun berumah tangga, baru-baru ini pelakon Yana Samsudin mengimbas kembali kenangan sebelum mendirikan rumah tangga dengan sahabat baiknya Fazil Zahari. Menurut Yana, suaminya itu sudah lama menyimpan perasaan malah pernah menghantar rombongan merisik ke Johor namun dia terpaksa menolak secara baik kerana tidak bersedia serta tanggungjawab terhadap keluarga. Saya tahu Fazil sebenarnya sudah lama sukakan saya, malah dia juga pernah menghantar rombongan merisik ke Johor ketika itu, namun ditolak secara baik. Bukan apa, banyak perkara yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu. Tetapi seperti yang dikatakan suaminya terdahulu, setelah Yana memikirkan kembali, dia sanggup menerima seorang penganggur yang hanya ada kereta kancil pemberian orang tuanya dan berkepala botak. Pada saya, beliau seorang yang waras, tidak membuat keputusan terburu-buru, malah tidak juga mengecilkan hati mana-mana pihak. Disebabkan oleh yang demikian pastinya mereka boleh bersatu, keluarga suami pun memahami tindak Yana ketika itu. Dan akhirnya sekarang Yana dan suami mencapai kejayaan yang sangat melimpah ruah. Menurut Yana pula, saya ingin membeli rumah buat keluarga terlebih dulu, malah tidak ralat walaupun hanya memakai kereta perodua kelisa ketika itu. Biarlah orang lain menukar kereta dan sebagainya, saya setia dengan kereta lama kerana banyak yang saya impikan pada masa itu, katanya. Dalam pada itu, Yana meluahkan rasa syukur Fazil sentiasa berada di sisinya walaupun pelbagai ujian dan dugaan ditempuhi mereka. Alhamdulillah, selepas semuanya terlaksana, saya bersedia untuk memikirkan mengenai diri sendiri pada usia 30 tahun. Saya bersyukur walau apa jua cabaran dan rintangan, Fazil sentiasa berada di sisi, katanya. Berkongsi mengenai perkembangan kariernya, Yana berkata dia lebih selesa bergerak di belakang tabir sebagai pengarah, namun rezekinya lebih memihak sebagai pelakon. Yana merupakan pengarah filem termuda pada usia 23 tahun ketika mengarahkan filem Selamat Pagi Cinta lakonan Fazura dan Pia Andre pada 2008. Filem itu mencatat kutipan hampir RM1 juta. Saya bermula sebagai penyanyi untuk lagu filem Mami Jarum ketika berusia 17 tahun. Kemudian saya bekerja di Metrowealth International Group MIG, di bahagian suntingan dan di situlah bermula segalanya, katanya. Dalam hidup ini tiada apa yang mustahil, kalau kita percaya Tuhan pasti dengan usaha yang banyak, Allah akan membantu urus kita. InsyaAllah. Dengan ini kita mengakhiri dulu video untuk kali ini, semoga berjumpa lagi di lain video. Sekian terima kasih.